Pada hari ini, pagi ini kita nak cuba tengoklah apa isu-isu dan juga challenge ataupun cabaran dan juga feature in the interaction design. Sebab interaction design ni one part of the very important punya part dalam kita nak menjadi untuk kita consider dalam design and development punya proses ya. Okay. Okay, ini objektif kita hari ini, kita nak identify lah apa isu-isu dan juga challenge dan juga macam ke mana hala tuju ataupun masa depan dalam IDX ni. Okay, IDX stand for Interaction Design ya. Okay, selalunya bila orang sebut pasal Interaction Design ni, selalu orang kata isu dia adalah dari segi graphical user interface dan juga system interface design. Ini disebabkan oleh bila GUI ni dia more kepada apa yang dilihat di atas paparan skrin tu. Manakala sistem interface design ni pula melibatkan technical dalaman dia, reka bentuk dalaman sistem tu supaya sama ada dia berfungsi ataupun tidak berfungsi. Okay, itu yang menjadi isu lah. Okay, sebab ada orang dia more kepada yang interface ni, okay, yang user interaction. Manakala ada satu lagi part pula, dia lebih kepada experience ataupun UX tu kan. Ya apa tu? Experience apa tu? Alah, UX apa? Siapa ingat UX apa? User experience. Yes, user experience. Dan satu lagi user interface kan. Ha, so dua benda tu jadi benda yang orang kata isu yang melibatkan dalam yang terlibat dalam IDX ni. Okay, yang kedua isu melibatkan interface features in design. Maksudnya bila kita reka ataupun kita design satu-satu interface tu, dia ada features di mana features tu memberi makna ataupun fungsi. Okay, contohnya kalau kita lukis icon tu dia ada features dia, apa kegunaan ataupun function dia, apa message yang dia disampaikan melalui icon tu mewakili apa. Sebab icon representative something kan, so ini juga melibatkan orang kata isu, maknanya certain orang boleh faham ataupun certain orang dia keliru dengan apa dia punya features dalam interface tu. Okay. Yang ketiga, human interaction towards technology. Ha, bila kita melibatkan human and technology, kan dalam subjek ni dia payung besar dia adalah HCI kan, human computer technology. So melibatkan apa yang berlaku antara bila kita interact dengan sistem tu. Ya, yeah? So interaction tu juga ada dia punya barrier dia, ada dia punya gap dan ada dia punya kata challenge dia. Sometimes benda tu dia tak ergonomik. Okay, kita punya device tak ergonomik tau. Kalau ergonomik tu contohnya macam mouse ni, okay, ada yang sesuai untuk gamers, okay, sesuai untuk kerja-kerja biasa. Okay, kalau kerusi pula, ada kerusi untuk orang bekerja, untuk kerusi office, ada kerusi untuk gamers. Yeah? So, bila benda-benda macam ni, dia melibatkan human punya interaction tu, maybe melibatkan physical, maybe melibatkan dia punya kognitif. Yeah? Adapt dengan teknologi yang dia pakai. Okay, contohnya, mungkin dia pakai teknologi yang pakai VR apa semua tu kan. So, macam mana human kita sebagai manusia interact dengan VR punya device, VR punya environment. Okay, itu pun ada dia punya isu dan juga cabaran-cabaran dia. Dan yang keempat adalah isu dari segi interaction design between human and technology. Okay, macam yang atas ni lah, human interaction towards technology ni kan. Tapi ini between, di antara human dan juga technology. Okay, dia ada dua faktor ataupun dua kategori lah dalam isu interaction design between human and technology ni. Okay, pertama dari segi game development. Okay, dan yang kedua dari segi game use and impact. Okay, so dekat sini dia kata ada isu dari segi technical part, iaitu waktu kita nak develop the game tu,
Dan satu lagi isu dari segi dia punya benefit, dari segi dia punya impact terhadap kegunaan terhadap manusia atau terhadap human lah. Okay. So di sini dia ada beberapa kriteria. Okay. Yang untuk part yang pertama tadi tu, game development issue and challenge. Okay. Isu yang pertama adalah yang melibatkan player analysis analyst involvement. Okay. Benda ni bila kita buat part analysis ni, kalau kita buat dalam proses design and development games, dia berada pada fasa yang keberapa? Fasa pertama. Yes, waktu yang awal tu. Maknanya kita nak analisis dari segi player punya requirement, hardware, software, semua benda tu. Okay, so dekat situ isu dia adalah segi player involvement, participation and analyst interaction during development. Means sebelum kita nak bina games tu, okay, mungkin kita akan menghadapi isu dari segi pengguna kita ni sesuai tak, betul-betul sesuai tak untuk kanak-kanak, ataupun dia boleh dimainkan juga oleh teenagers. Okay, rupanya bila kita dah test, rupanya tak sesuai kanak-kan games ni. Sebenarnya lebih sesuai untuk adult. Ha, untuk kanak-kanak pun tak sesuai, untuk teenagers pun dia kata macam boring ke apa semua tu. Ha, so itu pun boleh jadi challenge juga. Okay. Dan yang kedua, game development. Dari segi program dia, dari segi apa tu, dia punya cognition study. Maknanya waktu kita nak develop tu, apa orang kata gap dan juga challenge yang kita hadapi, especially dari segi dia punya technical parts tu. And then game evaluation, okay. Kat situ kita akan tengok dari segi effectiveness dia, efficiency, reliability, okay, flexibility and information quality. Semua ini adalah depends on pada human as a factor, okay, sebagai salah satu factor yang apa yang akan memberi kekangan ataupun apa yang menyebabkan benda tu membawa masalah kepada human. Okay. Yang seterusnya, user interface design and development. Okay, yang ini pula isu dari segi interface lah. Okay, dari segi visual metaphor dia. Okay, macam mana presentation di atas screen, layout dia macam mana. Okay, penggunaan multimedia dia. Multimedia ni means dia adanya grafik, animation. Okay, combination of media lah. Yeah. And macam mana dia disusun, diorganize, ditata rias atau ditata rias pula, ditata susunkan dia. Okay. Then user interface evaluation. Okay, di sini pula bila kita dah ada interface design tu, of course lah dari segi evaluation dia. Apa tools yang kita nak gunakan untuk evaluate? Dari segi usability. Okay, usability kita tahulah macam yang game evaluation tadilah, dari segi effectiveness dia, efficiency dia. Okay. Ada juga isu dari segi user training. Means waktu kita nak membina ni, waktu game development issue kan. Okay. Waktu kita nak bina tu, kita ada masalah dari segi training how to develop the games. Okay. Contohnya waktu sekarang ni lah. Okay. Kita dalam proses belajar. Okay. Belajar nak buat games. Lepas tu kita kena buat games. Tapi kita tak berapa mahir dengan program, dengan software tu, dengan apa, program tu. So, macam mana kita nak cara yang kita guna untuk selesaikan? Caranya, kita boleh tengok apa tu, YouTube, kita boleh tengok buku, okay. Ada yang buku yang tentang tutorial dia. Dan saya sendiri telah sediakan seorang pembantu ataupun seorang yang boleh bantu korang, iaitu Afiq tu. Maknanya kalau apa-apa masalah, tanyalah dengan dia. Itulah gunanya dia tu. Bukannya dia tu datang saja-saja tunggu korang je, tak. Okay, so kalau ada masalah tak tahu nak buat, ada stuck dekat mana-mana, terus je tanya dia. Itulah gunanya dia. Okay, dan saya rasa dia pun willing untuk membantu. Okay. Dan yang terakhir, development methods and tools. Okay, yang ini isu ni akan berlaku bila player use or evaluate the games. Means, dekat sini dia kena utilize lah segala
methods ataupun kaedah-kaedah dalam pembinaan games tu. Kita ada belajar metodologi games kan? Ha, macam GDLC, STAR lah, apa lagi namanya. Waterfall semua tu. Okay? Ini adalah isu-isu yang terlibat sewaktu kita nak bina games. Yang senang korang lakukan sekarang ni lah. Okay? Yang kedua, okay, yang tadi dari segi technical part, okay, development process. Yang kedua dari segi game use and impact. Maksudnya selepas game kita tu dibina, telah siap, okay, dan kita test kepada orang. So kita nak tengok dari segi kegunaan dia dan juga impact dia terhadap pengguna. Okay, dia melibatkan cognitive belief and behavior lah. Okay, dan mungkin isu dia dari segi self-efficacy, perception, belief, cognitive, mental process. Okay, apa tu, expectation, intention, means dekat sini bila orang, ini bukan kita tau, ini adalah user tu ataupun player tu main games kita, apa expectation dia. Mungkin dia expect permainan dia macam ni, macam ni, macam ni. Okay, rupanya apa yang dia expect tu tak sampai. Ha, macam saya expect korang punya games nantilah. Waktu korang bentang yang paper prototype tu, oh macam ni, nak macam ni, macam ni. Ha, tapi akhir, hasil akhir je nanti, minggu depan kita nantikan. Okay? Ha, so dekat situ dari segi cognitive belief and behavior. Yang kedua, dari segi attitude. Attitude means apa sikap orang ataupun pengguna pemain tu bila dia main dengan games kita. Adakah dia enjoy? Adakah dia rasa fun, okay? Ataupun ada part-part yang dia suka, ada yang dia tak suka, iaitu dari segi attitude. And then, adakah game itu memberi motivasi? Okay, selalunya, game-game yang berbentuk educational games, dia adalah adalah dia punya part yang mana memerlukan games itu memberi motivasi pada dia untuk belajar. Okay, dari segi intrinsic. Intrinsic ni maknanya motivasi dalaman. Maknanya dia memang willing untuk buat benda tu ataupun main benda tu. Ataupun extrinsic. Extrinsic tu means dia adalah motivasi daripada luar. Luar tu daripada kawan-kawan, pengaruh kawan-kawan, pengaruh trend semasa, pengaruh masyarakat. Okay, yang menyebabkan dia nak main permainan tu. Okay, tu motivation. Bila menyebut motivation, okay, dia lebih juga, orang kata, menyentuh kepada emosi ataupun emotion. Okay, dari situ kita akan tengok efek, okay, hedonic quality. Hedonic quality ni maksudnya ada yang dia rasa suka, ada yang dia rasa tak suka. Okay, flow. Flow ni, ada time dia rasa macam happy ataupun dia rasa cabaran dia tu sangat, orang kata, dia rasa, dia rasa, dia rasa macam bersemangat lah untuk main tu. Okay. Ada part juga mungkin dalam satu game tu dia akan rasa alah boringnya down. Okay. Flow of the game tu lah kan kita kalau korang ada belajar yang teori flow tu. Yang mana kalau orang tu terror main dan juga cabaran dia juga mencabar, game tu mencabar, so dia punya flow, dia punya excitement dia tu tinggi. Kalau dia tu sangat mahir, kiranya dia sangat mahir main apa kata, main shooting lah kan, tapi dia punya skill dia tinggi, tapi cabaran dia tu main tembak-tembak yang just macam satu hala saja, so lama-lama dia akan jadi boring. Ha, tu flow lah, ya. Yeah. Enjoyment, humor, okay, intrinsic motivation. Macam tadi jugalah. Sebab tu saya kata emotion ni dia sama ataupun dia dipengaruhi juga dengan dia dapat juga mempengaruhi motivation. Yeah? Performance of the game lah. Dari segi productivity, effectiveness dan juga efficiency. Trust. Dalam games pun ada trust. Macam mana kita trust terhadap dia punya security, terhadap dia punya privacy. Sebab tu kalau korang main game, kau boleh trust dengan games tu bila kau boleh bagi details, ya, dan juga kau memang main games tu sampai boleh, orang kata, daripada version pertama sampai boleh tunggu version seterusnya. Okay, maknanya kau loyal lah dengan satu-satu games tu. User support, okay, user support ni dari segi end user computing support dan juga general user support.
And last sekali, skills. Okay, skills ni melibatkan kita punya capability, kita punya skill, okay, dan juga mungkin dari segi kita punya limitation, disability dan juga kepada mereka-mereka yang ada special needs. Okay, dari segi maybe kognitif dia ataupun physical dia. Okay. So, saya tunjuk ni ada dua video yang menunjukkan macam mana orang kata bukanlah future pun, maknanya sekarang pun dah ada tapi mungkin future lagi hebat lah. Okay. Saya ni dulu teringin nak jadi pilot. So, saya ni memang nak sangat bawa kapal terbang tu dari kecil. Memang saya nak sangat bawa kapal terbang. Tapi yalah, memang tak ada rezeki lah kan. Macam semua orang sama nak bawa kapal terbang ni, akademik nak pandai. And then, kalau tak pandai akademik pun, kita kena ada kewangan yang mencukupi lah untuk bayar kos penerbangan tu. Oh, tahu kata gian nak bawa kapal terbang. Saya perlu cari alternatif lain untuk bawa kapal terbang. So, saya scroll lah kat internet. And then, saya jumpa satu game ni. Nama game ni, X-Plane Simulator. So, X-Plane Simulator ni, dia bukan sekadar orang kata just bawa kapal terbang ni turun. Tak, dia macam sebuah game simulation. So, simulation bermaksud mengajuk ataupun meniru sesuatu keadaan seperti keadaan yang sebenar. So, macam mana dekat dunia sebenar buat, macam itulah benda ni dipraktikkan di dalam game simulation ni. So, apa yang pilot buat dekat dunia sebenar ni mesti akan ikut prosedur kan? Macam kita nak take off, kita kena ikut prosedur. Macam, yalah kita kena cakap dengan ATC tower. And then kita kena check minyak enjin kapal terbang. And then kita nak kena buat dia punya apa heading apa semua tu kan, button-button apa semua tu. So apa yang pilot buat kat dunia sebenar ni, kita kena buat juga dalam X-Plane Simulator ni, which is buat simulasi kapal terbang lah. Yeah, memang kita kena tiru one by one apa yang pilot di dunia sebenar buat, kita kena buat dalam X-Plane Simulator ni. So memang clearly kita kena buat satu-satu lah. Kalau kita tertinggal satu butang dalam kokpit kapal terbang tu, so memang kapal terbang akan terhempas lah kan. Yalah, kalau kita lost connection dengan ATC tower, memang kita totally lost lah, kita tak boleh lah nak landing kan. So macam macam realistic. And then bukan saja realistic daripada segi procedure ataupun dari segi carrier, dia realistik juga dari segi grafik. So macam yelah, awan tu kita memang nampak macam awan betul lah. And then kita nampak bangunan memang betul, memang real. And then dia dari segi masa je. So dia punya masa dalam simulator ni memang bagi saya, wish, aku ni dekat dunia betul ke dekat dalam game kan. So contohlah, so dari KLIA nak pergi ke Penang ambil masa lebih kurang 2 jam 15 minit macam tu. So dalam X-Plane Simulator ni ataupun game simulasi kapal terbang ni, memang ambil masa 2 jam 30 minit juga. Korang nampak tak dia punya real dia tu, dia punya real tu memang pure real lah. So bagi aku memang puas lah, dia dapat lah kepuasan kita nak jadi pilot tu. Okay, simulator ni banyak lagi dia punya game. And then dia ada juga macam lain, macam train sim world untuk bawa kereta api. And then Euro Truck Simulator untuk bawa lori. And then Goat Simulator untuk jadi kambing. Kot lah kan, teringin nak edit kambing kan. Contoh kalau main Euro Truck Simulator, korang bawa lori memang macam real. Macam korang bawa lori betul, just beli steering tu. Kat dunia sebenar nak bawa lori ni bukan semua orang boleh kan, nak kena ambil lesen je kan. Tapi kat dalam Euro Truck Simulator ni memang korang bawa lori lah. Kalau kat accident pun korang tak mati, lagi okey kan. Cuma itulah, tak ada gaji lah orang kata kan. Tapi sekadar nak buat untuk minat kita tu boleh lah. Okay, tu salah satu daripada kata games punya interaction, yang mana dia dalam interaction tu dia melibatkan orang kata ada dari segi interface dia. Okay, macam mana dia punya, contohnya macam dalam plane tu kan, maknanya interface dia memang totally macam dalam kita dalam plane tu. Okay, and then dari segi macam mana daripada segi interaction kita dengan misi ataupun games tu, macam mana kita handle, kita manage kita punya simulator punya apa device tu. Okay, then itu salah satu daripada, kalau namanya adalah serious game. Bulan lepas, Sem depan nanti korang akan belajar lah tentang serious game.
Dia berbeza dengan educational game, berbeza dengan 2D games yang biasa-biasa ni. Ha, nanti untuk sem depan nak bersedialah untuk subjek tu. Okay. And then ni ada satu lagi. Reality, apa itu augmentedkan mengenai apa itu virtual reality, apa itu augmented reality dan apa itu mixed reality. So, tiga ni adalah teknologi baru. Maksudnya dalam 10 tahun lepas baru dia jadi mainstream. Augmented reality ni lebih ke teknologi di mana kita menggabungkan reality dengan digital. Sebagai contoh nak senang macam game Pokemon Go. Pokemon Go di mana kita boleh gabungkan reality dan digital tu. Dan digital tu duduk dalam reality kita. Maksudnya elemen digital tersebut interact dengan reality kita. Macam Pokemon Go lah. Kita tengok bukan setakat Pokemon Go, macam Snapchat. Snapchat adalah augmented reality. Di mana ia menggabungkan reality dan digital element. Dan Snapchat kalau kita tengok, dia boleh tracking muka kita dan dia boleh masukkan elemen rambut atau janggut tepat pada kedudukan reality, kedudukan kita. So itulah augmented reality. So virtual reality ni adalah sama konsep kecuali 100% digital. Kalau augmented reality dia menggabung, dia antara gabungan reality dengan digital. Virtual reality adalah 100% digital. Seperti Oculus. Oculus kalau kita pakai memang 100% digital. Dan kalau kita masuk macam scene game-game macam roller coaster misalnya, kita boleh tengok ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Dan ini adalah teknologi yang sangat-sangat menarik lah. Dan ada juga orang buat filem menggunakan virtual reality. Ada satu produksi buat satu short filem di mana anda boleh tengok filem tu dan lihat sekeliling. Benda ni adalah benda baru lah. Okay, mixed reality ni adalah gabungan daripada virtual reality dan augmented reality. Dia senang cerita, dia upgrade daripada augmented reality di mana anda boleh integrate dengan elemen digital tersebut. Kalau augmented reality, anda tak boleh pegang, tak boleh sentuh, tak boleh kawal. Mana kalau Pokemon Go tu kan, kita nampak Pokemon depan kita tak boleh kontrol. Mixed reality kita boleh kontrol. Kita boleh pegang, kita boleh sentuh, kita boleh bawa ke kiri ke kanan, kita boleh buat macam-macam. Macam cerita, ya, macam cerita Iron Man lah. Iron Man, Avenger, Tony Stark, macam mana dia kontrol. So itu adalah mixed reality. Okay, sekarang ni kalau macam mixed reality, produk yang pernah dilancarkan adalah HoloLens. Mereka baru settle kajian dan HoloLens tu memang boleh buat apa saja, memancarkan benda digital tersebut, elemen digital tersebut, anda boleh pegang, anda boleh ubah dan sebagainya. So sekarang baru HoloLens lah yang paling famous pun. Apa yang saya nampak akan datang, banyak lagi company akan mula cipta produk yang mungkin berguna dalam kehidupan seharian kita lah. Seperti let's say macam nak navigate kita punya GPS ataupun kemungkinan tablet virtual depan mata. Kita boleh guna tablet secara virtual. Benda ni benda baru lah. So teknologi baru yang mereka sedang kaji lagi dan ia sangat-sangat berguna untuk medical, berguna untuk bukan dekat medical, entertainment, game dan simulator dan apa-apa boleh jadi. Okay. Sekarang ni yang orang kata yang tengah in ataupun yang tengah glamour sekarang adalah yang reality-reality tu lah. Ada virtual, augmented dan juga sekarang dia kata yang terkini adalah mix kan. So itulah juga yang banyak dipengaruhi oleh interaction design. Di mana dia melibatkan dengan device, dia melibatkan dengan machine dan juga dia melibatkan human kita. Okay, macam mana dia berinteraksi. So itu untuk hari ni dari segi kita tahu, dari segi isu dan juga cabaran yang kita sebagai game developer dan juga game designer ni perlu tahu dan perlu cari alternatif macam mana nak menyelesaikan setiap isu dan juga cabaran tu. And then kita akan look forward juga apa yang akan berlaku for the next 2-3 years yang akan datang. Okay, especially waktu pandemik ni kan. So sebenarnya banyak benda ataupun peluang yang kita boleh gunakan macam mana kita nak menghasilkan satu games yang mana dia boleh membantu memberi benefit dan juga impact kepada orang. Selalunya sekarang ni orang stres.
Ada games yang boleh bantu macam mana nak release stress, nak release rasa anxiety ke, semua-semua benda tu. Okey, ada apa-apa soalan ke untuk topik kita hari ini? Saya ada bagi link kat situ, nanti boleh tengok balik semula. Okey, saya anggap benda ni penting sebab dia akan at least bagi idea untuk korang ni yang saya rasa macam tak berapa kreatif. Lepas ni nak FYP dah tak nak dah buat game yang main lompat-lompat, main kutip duit apa semua tu. So lepas ni kena tengok what's the next, sebab korang ni adalah dalam industri yang sangat laju bergerak. Bila sangat laju bergerak ni tak boleh dah nak macam malas-malas, tak boleh dah nak terlampau selesa. Okay, so kita jumpa, okay, setengah jam plus lah. Kita jumpa balik 10:30. Boleh? Okey, kita jumpa lagi setengah jam nanti.